Sini merapat, temenin aku make up yuk. Yang pertama, ini aku pakai BB cream dari Atomy, yaitu yang nomor 21. Selanjutnya aku pakai bedak tabu dari Mars. Pertama kita tap-tap pakai puffnya, terus kita ratakan pakai brush. Selanjutnya aku pakai Trio Goddess Cheek Palette dari SK, yaitu series Athena. Ini aku pakainya di bawah tulang pipi ya teman-teman, jadi biar kelihatan lebih tirus. Dan jangan lupa kita kasih dimensi buat di batuknya. Next, aku pakai blush on, produk ini juga dari SK. Nah, selanjutnya untuk alis, ini aku pakai Brow Gel Cream yang 04, ini dari Vocalure. Jangan lupa kita sikat-sikat ujungnya biar hasilnya natural. Dan tahap terakhir kita kasih concealer. Selanjutnya ke bagian mata, ini untuk base-nya aku pilih warna yang paling muda ya teman-teman. Next, kita kasih dimensi untuk warnanya yang lebih tua, kita kasih di ujungnya aja. Untuk sentuhan akhir aku kasih eyeshadow yang duochrome agar hasilnya lebih cantik. Untuk eyeliner, dikarenakan eyelinerku ini hilang dan aku belum beli lagi, ini aku pakai Vocalure Brow Gel Cream yang 04 dari Vocalure. Cepet-cepet bulu mata biar lentik. Selanjutnya aku aplikasikan maskara ini dari Wardah, yaitu A-Export Perfect Color Mascara. Untuk tahapan akhir aku pakai produk dari Maybelline, yaitu Maybelline Final Ink yang peachy.